warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturi ingkang semangat nggih, mantene cek seneng nggih. Golek salame kok ingkem kabeh pripun nggih. Kula Mas Limale nggih. Cek mantene seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Yang terhormat, yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, yang terhormat, yang kami hormati wabil khusus warga besar mempelai putri, wabil khusus warga besar mempelai putra, wabil khusus yang kami hormati pula pengiring temanten putra maupun putri sedoyo semua yang hadir pada siang hari ini, dan yang kami hormati pula grup band yang menghibur pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama-sama dalam rangka mendoakan mempelai berdua. Mari kita doakan dengan kedatangan kita semua, semoga mempelai berdua selalu dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan yakin, dengan tekad yang bulat, pada hari ini Mas Ilham dan istrinya telah mengikuti salah satu sunah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keduanya selalu mendapatkan syafaat, pertolongan dalam menjalani kehidupan pada masa-masa yang akan datang, dan semoga selalu mendapatkan ketabahan, kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para tamu undangan, pengirim manten, putra-putri yang kami hormati, yang kami muliakan, pada siang hari ini kami sebagai pembawa acara kami bacakan sunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatil Quran, yang ketiga adalah penyerahan manten putri, yang keempat penyerahan manten putra, yang terakhir adalah doa. Mari kita awali dengan tawasul, semoga kita semua terutama manten tansah diberikan sakinah mawaddah oleh Allah Subhanahu wa taala ila hadr nabil mustofa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawaji wa aladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami silsilatihi wa man tasamma ilaihi wa ila hadrati ikhwanihi dal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tamassana ila yaumiddin wa ila jamil ulamil amilin wal qura wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa immatil mudhul khulafa'ir rasyidin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Syabdul Qadir al Jilani radhiyallahu wa usulihi wa furwa muqallidi wa adbaihi shallallahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat min masyariqil ardi ila maghribi ya bariya wa bahriya khususan abana wa ummahatina wa jaddatana wa jaddatina wa masyayikhana wa lil mu'allimina murabbi ruhina wa li ikhwanina wa khalatina wa mamina wa ammatina wa liman asana ilaina wa liman asalaina wa liman ausona wa stausona bi du'ail khair wa khususna almarhum bapak Haji Anwar Ismail. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur suwun, semoga Fatihah tadi sebagai pembuka kita semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbil alamin. Melangkah, acara selanjutnya adalah pembacaan suci Al-Qur'an. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Zakaria. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was Ismail
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.